Oke, teman-teman, gue harus bisik-bisik karena udah jam 12 malam sekarang. Jadi seperti yang kita tahu, minggu depan udah masuk ke anniversary GTA 3 yang ke-20. Dan sesuai dengan janjinya Rockstar, kita bakal mendapatkan sebuah surprise terkait dengan GTA 3. Dan semalam, GTA Forums tiba-tiba rame banget karena ada satu member yang membocorkan beberapa informasi detail yang masih belum dipublikasikan sama Rockstar. Asli atau palsunya ya jelas kita tinggal tunggu aja kabar dari Rockstar-nya. Tapi member yang ngasih bocoran ini punya reputasi yang bagus banget dalam urusan ngebocorin rahasianya Rockstar. Contohnya sebelum Rockstar ngerilis DLC Cayo Perico Heist, member yang bernama Alok 8R ini, gue mohon maaf kalau nyebutin namanya salah, dia ini ngasih informasi nama-nama kendaraan aja yang bakal ditambahin sama Rockstar pada DLC tersebut. Terus dia juga ngasih detail heistnya bakal kayak gimana dan semacamnya. Intinya dia ini punya reputasi yang cukup dipercaya sama komunitasnya GTA. Dan berkat dia juga kita dapat info achievement untuk GTA Trilogy nanti bakal kayak gimana. Tapi ya percaya nggaknya balik lagi ke kalian masing-masing. Gue cuma pengen nerusin informasinya aja di sini. Jadi yang pertama gue mau bahas dulu soal achievementnya, karena di sini ada banyak banget dan beberapa gambarnya ini emang berkaitan sama gameplaynya ketiga game ini. Tapi gimana pun juga ada satu achievement yang paling menarik perhatian, yaitu kakinya Bigfoot. Dan waktu lihat ini gue otomatis berasumsi kalau mungkin Rockstar pada akhirnya beneran bakal memasukkan Bigfoot ke GTA San Andreas Definitive Edition. Tapi gak lama kemudian, Alok et al. Ini ngeposting deskripsi dari semua achievement yang dia temukan ini. Dan tentu aja fokus gue langsung ke Bigfootnya dan gue langsung kecewa. Karena berdasarkan deskripsi ini, kita bakal dapat achievementnya setelah menghabiskan 24 jam di countryside untuk mencari Bigfoot. Rada kecewa sih, tapi ya move on aja. Nah, tadi malam Alok et al. Ini juga ngeposting 3 gambar yang sepertinya bakal digunakan sama Rockstar untuk halamannya GTA Trilogy Definitive Edition di Rockstar Launcher. Tiga-tiganya ada di sini, mulai dari GTA 3, GTA Vice City, dan juga GTA San Andreas. Ada pilihan untuk pre-order juga di sini. Jadi ya semoga aja nggak lama lagi bisa kita pre-order gamenya. Selain itu yang nggak kalah menarik, dia juga ngeposting 2 paragraf yang mungkin akan diposting sama Rockstar nggak lama lagi kalau emang ini benar-benar dari Rockstar. Berhubung sekarang udah tengah malam dan gua rada males nerjemahin, akhirnya tugas mulia ini gua serahin ke Mbak Google. 3 kota ikonik, 3 cerita epik. Mainkan genre klasik dari trilogi Grand Theft Auto asli, Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto, Vice City, dan Grand Theft Auto. San Andreas diperbarui untuk generasi baru, sekarang dengan seluruh peningkatan papan termasuk pencahayaan baru yang brilian dan peningkatan lingkungan, tekstur resolusi tinggi, jarak pengambilan yang ditingkatkan, kontrol dan penargetan bergaya Grand Theft Auto V, dan banyak lagi. Menghidupkan dunia tercinta ini dengan semua tingkat detail baru. Dengan membeli Grand Theft Auto, The Trilogy, The Definitive Edition dari store.rockstargames.com atau Rockstar Games Launcher paling lambat tanggal 5 Januari tahun 2022. Anda akan menerima diskon $10 untuk pembelian berikutnya melalui Rockstar Games Launcher atau Rockstar Web Stores untuk produk yang memenuhi syarat senilai $15 atau lebih, nilai tukar berlaku. Diskon berakhir pada tanggal 16 Januari tahun 2022. Untuk detail persyaratan lengkap, nah tadi juga ada linknya, dan kalau kita klik linknya, kita bakal dibawa ke sebuah halaman yang masih belum tersedia. Mungkin masih di private atau di unlisted sama Rockstar-nya, gue nggak tahu. Tapi yang pasti linknya udah gue bookmark buat ngecek apakah yang tertulis di postingan tadi itu beneran datang dari halamannya tadi atau enggak. Terus yang terakhir, dia juga ngeposting spek minimum sekaligus spek rekomendasi untuk main GTA Trilogy Definitive Edition. Dari postingannya ini, sepertinya gamenya nanti butuh spesifikasi yang lumayan tinggi, lebih tinggi dari GTA 5, dan spek ini jelas dikhususkan untuk PC. Untuk mobile masih belum ada info, dan kalau emang spek di PC butuh segini, kemungkinan versi mobile nanti bakal bener-bener di-downscale segala macam sama Rockstar. Dan menariknya lagi, storage yang dibutuhkan itu lumayan besar di sini, yaitu 45GB. Sekedar info aja, GTA Trilogy versi klasik kalau digabungin, ukurannya itu nggak sampai 10GB. Artinya apaan? Ya, saya nggak tahu, jadi jangan tanya saya.
Tapi ya sekali lagi semua ini statusnya masih sekedar bocoran meskipun infonya itu datang dari orang dengan reputasi bagus. Dan ada baiknya kalau kita nunggu kabar pasti dari Rockstar tentang ini. Sebelum gue pamit, gue mau izin gak upload dulu untuk beberapa hari ke depan karena gue lagi proses nyelesain satu series berisi lebih dari 5 video. Karena belajar dari seri-seri sebelumnya yang belum kelar gara-gara gak fokus atau kena masalah kesehatan mental, akhirnya gue mutusin untuk nyelesain semua videonya terlebih dahulu sebelum seriesnya nanti gue publish. Tapi kalau ada info-info menarik lagi tentang GTA Trilogy Definitive Edition atau semua yang berkaitan sama Rockstar, nanti pasti bakal gue sempetin buat upload, jadi tenang aja. Dan segitu dulu info yang bisa gue berikan untuk sekarang. Gue Dimi pamit duluan, makasih banyak buat kalian yang udah mampir. Jangan lupa jaga kesehatan fisik dan mental. Bye-bye and have a nice day.